Pemerintah terus konsisten mengembangkan industri alat utama sistem senjata dalam negeri. Seiring dengan pemenuhan target program kekuatan pokok minimum atau minimum essential force yang dicanangkan pemerintah sejak 2007, program yang dieksekusi mulai dari 2010 dan terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap 1 2010 hingga 2014, tahap 2 2015-2019, dan tahap 3 2020 hingga 2024. Kewajiban Matra TNI melalui Kementerian Pertahanan untuk menggunakan alutsista buatan dalam negeri diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Salah satu badan usaha milik negara strategis yang turut mengembangkan alutsista lokal adalah PT Dahana. Perusahaan ini sebelumnya dikenal memproduksi bahan peledak maupun amunisi untuk kepentingan militer maupun industri ekstraktif. Di penghujung tahun ini, Dahana menjalin kerjasama dengan Pusat Penelitian Center for Integrated Research and Innovation Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Dari kolaborasi dua lembaga ini menghasilkan peluru kendali Merapi untuk pertahanan tempur. Uji coba rudal produksi anak bangsa ini dilakukan di area Weapon Range TNI Angkatan Udara Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 27 hingga 28 Desember 2021. Purwarupa, rudal Merapi yang didesain untuk melumpuhkan sasaran tempur udara ini telah melalui proses quality assurance selama pembuatannya. Proses produksinya sangat ketat dan memerlukan sejumlah evaluasi meliputi performansi roket pendorong, struktur aerodinamik sirip belakang, sirip depan, penjejak yang menggunakan teknologi inframerah, peluncur tabung, dan lain-lain. PT Dahana dalam hal ini menurut Direktur Teknologi dan Pengembangan Dahana Suhendra Yusuf RPN membuat bahan propelan untuk pendorong roket pada rudal Merapi dengan kaliber 70 mm tersebut. Salah satu keunggulan produk Ranpur ini beratnya cukup ringan, sekitar 10 kg, hingga mudah dibawa kemana-mana oleh pasukan di lapangan. Pada aplikasinya, rudal ini dimasukkan ke dalam tabung peluncur yang membutuhkan canard dan fintail yang dapat dilipat. Sehingga setelah rudal ditembakkan dari peluncur, semua sirip-sirip tersebut akan membuka untuk melakukan fungsi aerodinamiknya menuju sasaran. Rudal besutan anak bangsa ini juga dilengkapi dengan sistem fire and forget, di mana setelah rudal dilepaskan, alutsista ini akan mengunci target sasaran secara otomatis. Dengan begitu memudahkan para penembak rudal dalam melakukan manuver selanjutnya setelah melesatkan rudal.